Nah, kita mulakan balik surah Al-Fatihah. Kita ulang balik surah Al-Fatihah. Mana yang dah datang minggu lepas, ya, mana-mana saya dah berikan, ya, surah Al-Fatihah ini. Dan kita ulang kaji semula, ya, surah Al-Fatihah ini. Dan nanti kita terangkan semula tata bahasa dia. Baik. Sama-sama sebut semana yang kita pelajari minggu lepas, ya, satu-satu kalimah. Bismi dengan nama Allahi Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala pujian lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan pemelihara al-alamin sekalian alam. Segala pujian bagi Allah Tuhan pemelihara sekalian alam. Ar-Rahman yang Maha Pemurah Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yang menguasai Yaumi hari Ad-Din pembalasan yang menguasai hari pembalasan. Iyaka akan engkau na'budu kami sembah. Wa iyaka dan akan engkau nasta'inu kami minta pertolongan. Akan engkau kami sembah dan akan engkau kami minta pertolongan. Ihdina tunjukilah oleh engkau akan kami. As-sirata jalan al-mustaqim yang lurus. Tunjukilah oleh engkau akan kami jalan yang lurus. Sirata jalan al-ladzina orang-orang yang an'amta telah menikmatkan engkau alaihim atas mereka ghairi bukan al-maghdubi yang dimurkai alaihim atas mereka wala dan tidak ad-dallin orang-orang yang sesat. Jalan orang-orang yang telah menikmatkan engkau atas mereka bukan yang dimurkai atas mereka dan tidak orang-orang yang sesat. Amin, maknanya perkenankanlah hai Allah, ya. Ada kalimah yang belum, ya, diterjemah, yaitu perkataan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. A'udzu aku berlindung billahi dengan Allah minasyaiton daripada syaitan ar-rajim
yang direjam. Ya. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ya. Itu kalimah ta'awus, ya, perlindungan, ya. Baik. Sekali imbas, cuba terangkan makna kalimah-kalimah berikut yang kita dah pelajari selama seminggu. Ya, yang sudah berlalu selama seminggu, ya. Agak-agak orang yang datang minggu lepas tu, yang datang baru tak apa. Ya, ya. Yang datang minggu lepas tu nak dengar sahaja, ya. Agak-agak apa makna Rabbi? Tuhan pemelihara. Ya. Apa makna lillah? Bagi Allah. Apa makna Ar-Rahman? Yang Maha Pemurah. Iyaka. Akan engkau. Nasta'inu. Kami minta pertolongan. Apa makna ihdi? Tunjukilah oleh engkau. Tak sampai kami. Kami nyenar tu. Ya? Ihdi saja. Ya? Tunjukilah oleh engkau. Yang na tu akan kami. Al-mustaqim. Yang lurus. Apa makna an'amta? Telah menikmatkan engkau. Ya, telah menikmatkan engkau. Atau kalau nak panjang sikit, telah memberi nikmat engkau. Macam tu. Apa makna ghairi? Bukan. Apa makna la? Tidak. Alaihim. Atas mereka. Ad-dallin. Orang-orang yang sesat. Apa makna a'uzu? Apa makna bi? Wow. Ya, pandai. Baguslah. Lulus semua. Ya? Ya? Nanti ada ujian, ya? Ada ujian nanti, ya? Ini surah Fatihah. Apa makna Fatihah pula? Pembukaan. Ada berapa ayat? 7 ayat, ya? Termasuk bismillah boleh dikatakan 7 ayat. Atau tidak termasuk bismillah juga 7 ayat. Tapi ayat akhir bagi 2. Ayat yang akhir kan panjang tu. Itu bagi 2 jadi 7. Sama juga kiraan dia, ya? Baik, kita ulang-ulang kaedah-kaedah dulu, ya. Makna-makna tu kita boleh sendiri baca. Kaedah-kaedah ni penting, ya, sebab kalau kita terlepas daripada kaedah-kaedah ni, mana kita macam rasa berat, ya, sukar. Jadi kaedah ni sebenarnya kaedah yang paling mudah untuk memahami kalimah-kalimah Arab ni, ya, terutama kita terapkan dalam Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran kan bahasa Arab. Ini nak bahasa apa lagi? Ini Al-Quran kan bahasa Arab, kan? Nah, jadi kita nak pahami kalimah-kalimah Arab dalam Al-Quran, ya? Okey, ingat tak kertas lampiran tu yang kuning, ya? Ada yang putih, ada yang kuning. Yang putih tu arti bersih, ya? Ya? Nah, kalau yang tak ada, kena ke depan, ya? Ambil, tolong ke depan. Tak apa, boleh. Ulukan. Yang tak ada boleh uluk. Buku. Buku belakang. Satu. Kalau yang tak ada, datang depan, ya. Ambil sini. Kertas dia tak lampiran. Dah ada semua. Kertas lampiran ni kita baru satu pelajaran saja. Ini banyak pelajaran walaupun nampak kecil ni,
ya, sebulan tak tahu hafal ke tidak ni. Ya. Nampak sikit je, ya. Nah, banyak pelajaran dalam ni, ya. Baik, kita baru satu pelajaran, iaitu yang atas sekali sebelah kiri, ya, tanda-tanda bagi fi'il mudhari. Mungkin kalau yang tak tahu fi'il tu apa, fi'il tu perbuatan. Mudhari tu apa? Sedang berlaku. Ya, present tense. Baik. Minggu lepas kita pelajari empat perkataan. Alif mana apa? Aku, nun, kami, ya, ia, ta, engkau. Alif, aku, nun, kami, ya, ia, ta, engkau. Ya. Sila. Okey, tak apa. Alif mana apa? Aku, nun, kami, lagi ya, ia, ta, engkau. Ah, tu penting tu, ya. Kalau dicantumkan apa bunyi dia? Anaitu. Anaitu. Mungkin perempuan dia sebut lagi senang Anita, ya. Anita. Ya, alif nun ya ta Anita, ya. Ah, ini penting kaedah awal. Kalau kita lupa kaedah awal ni ataupun kita abaikan kaedah awal, itu yang bila sampai atas tu kita masih salah lagi dalam memberi makna. Ya, yang patutnya aku, yang patutnya engkau, ya. Ha, kita dah tak tahu panduan. Ha, ini panduan penting ni. Ya. Alif dengan makna aku, lagi nun kami, ya, ya, ta, engkau. Ya. Dalam surah Fatihah ada perbuatan namanya fi'il mudhari'. Pertama ialah perkataan a'budu. Apa? A'budu. Maknanya apa? Aku sembah. Aku sembah. Dalam surah Fatihah bukan a'budu, na'budu. Ha, tapi kalau kita jumpa pada surah, ya, Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Ha, dah jumpa a'budu. Maknanya aku sembah. Ya. Yeah? Okey, kita teruskan. Ya. Yeah? Perkataan aku sembah tadi a'budu, ya, yeah? Makna aku sembah. Kalau kami sembah? Ya. Ha, tukar kepada nun, ya, yeah? Nak budu, ya. Yeah? Kalau ia sembah? Ya. Ya'budu. Kalau engkau sembah? Ta'budu. Ha, tengok panduan, ya, yeah? Pada kertas yang ada. Ha, tak payah nak tulis. Ha, tengok pada panduan kertas. Sebelah kiri atas, ya. Okey. Kalau ada penambahan ya di awal, waw nun di akhir, itu berarti mereka. Ya. Contohnya ya buduna. Ditambah ya dengan apa? Waw nun. Jadi mereka. Jadi mereka sembah. Kalau ada penambahan ta dengan waw nun, itu dah berarti kamu. Contohnya apa? Tak buduna. Apa maknanya? Kamu sembah. Ya, kamu sembah. Ulang balik, ya. Ha, biasakan sampai lazim, kata orang lazim di mulut. Ya. Sampai tak tengok kertas kuning, kertas putih. Tengok siling, ya. Ya. Tengok siling, dah tahulah. Ya. Ha, okey. Ya. Aku sembah. Tak budu. Kami sembah. Ia sembah. Engkau sembah. Mereka sembah. Ya buduna. Kamu sembah. Tak buduna. Ya. Okey, latihan tamrin yang bawah tamrin 1. Tamrin tu latihan, ya. Latihan 1. Astainu. Kita jumpa dalam surah Al-Fatihah bukan astainu. Apa dia? Nastainu, pangkalnya nun. Ha, nun tu maknanya apa? Kami. Ha, jadi kita boleh tukar-tukar kali untuk buat latihan sahaja. Tapi yang ditukar pada surah Fatihah pula. Hari ni baca a'budu, besok baca apa? Nastainu. Besok baca astainu. Ustaz Adnan ajar tadi. Boleh tukar-tukar. Ya. Yeah? Ha, kacau ya, ya. Yeah? Ha, ini hanya latihan, ya, supaya kita jumpa besok pada perkataan-perkataan yang di atas, ya, senang, ya, pertukaran ini. Okey,
Kita ulang balik. Astainu, tamrin bawah ya, bawah sekali itu. Astainu, aku minta tolong. Perkataan aku tu alif. Kalau kami? Nastainu. Kalau ia? Engkau? Mereka? Yastainuna. Kamu? Tastainuna. Baris jangan diubah. Kalau diubah dah tak jadi makna. Ini tak ada pengertian di situ. Jadi kena ikut baris dia. Okey, yang kedua, Ahmadu. Maknanya apa? Aku puji. Aku puji. Tanda aku apa? Alif. Okey, sekarang kita tukar jadi kami puji. Tukar nun ya. Nahmadu. Daripada Ahmadu jadi Nahmadu. Ia puji. Engkau puji. Mereka puji. Yahmaduna. Kamu puji. Tahmaduna. Yeah. Okey. Teruskan lagi pada arzuku. Dengan makna aku merezekikan. Tanda aku tu apa? Alif. Ya. Yeah. Kalau kami merezekikan, narzuku. Kalau ia merezekikan, yarzuku. Engkau merezekikan, mereka merezekikan, kamu merezekikan, ya tarzukuna. Yang akhir sekali, aja'alu apa maknanya? Apa tanda aku? Alif. Kalau kami menjadikan, naj'alu. Ia menjadikan, engkau menjadikan, mereka menjadikan, kamu menjadikan. Alif mana apa? Nun, ya, ta, ya waw nun, ya, ta waw nun, kamu. Ya. Boleh ingat ke ni? Yang baru datang pun dah ingat dah. Eh bagus ni. Baru datang hari ni. Ya. Dah ingat, ya. Ini kaedah awal ya. Kaedah awal untuk menterjemah kena mahirkan. Kalau nak menghafal ya dinamakan fi'il mudhari. Ya ini tak ada sistematik macam ni. Kita pelajaran ini dikatakan sebagai pelajaran menterjemah secara sistematik, maknanya mencari sesuatu sistem yang orang tak ada asas pun boleh ikut. Tak ada asas pun boleh ikut. Kalau yang ada asas tu, ya, kalau tak ada kaedah ni pun dia akan mengajar cara yang berat. Bila cara berat, susah juga orang nak terima. Ya. Jadi walaupun ada asas, kena ikut kaedah ni untuk memudahkan orang lain supaya mudah ya, mempelajari terjemahan ini ya. Jadi kaedah-kaedah ini kena ingatkan ya. Ini namanya ialah fi'il mudhari ya apa? Fi'il mudhari. Tanda fi'il mudhari ini ya berlaku di awal kalimah. Alif awal, nun awal, semua awal. Ya, di awal kalimah. Baik. Ada perkataan yang kita selalu baca auzubillahi minasyaitonirrajim apa maknanya? Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Jadi perkataan di situ a'uzu. A'uzu maknanya aku berlindung. Sekarang kita tukar jadikan kami berlindung. Na'uzu. Kadang puan-puan sebut na'uzubillah min zalik. Na'uzubillah. Bukan na'uzubillah. Na'uzubillah. Apa makna na'u? Itu makna na'uzu. Aku apa? Kami berlindung. Min zalik, daripada itu ya. Biasa kalau perempuan-perempuan yang hamil dia tengok benda yang tidak disenangi, khawatir berkenan pula nanti ya. Sebutlah na'uzubillah min zalik. Macam itulah ya. Na'uzubillah min zalik. Okey, ulang balik. Aku berlindung a'uzu. Kalau kami na'uzu. Ia ya'uzu. Engkau mereka ya'uzuna. Kamu ta'uzuna.
ya. Nah, rasanya senang ya, ya. Nah, insya Allah. Ya. Eh, ada ujian juga tuh. Ya. Nah, ada ujian juga tuh. Ya. Nah, ya. Baik ya, kita punya pelajaran ya, punya pelajaran ni ya, yang berkaitan dengan pelajaran harfiah. Selain buku kita untuk terjemahkan ya, yang mengiringi ialah buku Sorof nama dia. Ya, buku Sorof dan juga buku Nahu. Sebab Sorof dan Nahu itu adalah kaitan harfiah. Ya, bila kita belajar harfiah mesti diiringi dengan buku Sorof dan buku Nahu. Tapi buku Sorof saya belum bagi lagi ya. Ha. Jadi ya, saya hanya bagi kaedah-kaedah macam ni dulu ya. Akan datang menyusul atau apa ya. Jadi permulaan ni pasal saya nak pastikan makna-makna dalam terjemahan tadi kita boleh dapat ingatkan. Contohnya pada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni adalah surah yang kita wajib baca dan ulang-ulangkan ya. Ha, sampai solat kalau tak ada Fatihah tak ada nama solat ya. Ha, jadi kita mahirkan Fatihah ni sebelum kita berlalu kepada surah-surah lain ya. Dan insya-Allah kita kalau boleh habis satu buku ni kita dah ada satu kekuatan. Kekuatan kaedah banyak dah dapat pada satu buku ni. Kemudian ya, kita boleh loncat pada pelajaran juzu amma pula ya, surah-surah lazim lah daripada wadduha ya. Tapi tak boleh terus kita mula dengan wadduha ya, sebab wadduha ni dia punya kalimah-kalimah pendek-pendek ya, atau ayatnya pendek. Jadi kita kena mulakan dengan surah panjang. Surah panjang ni surah Baqarah ya. Kalau habis buku ni surah panjang ni lebih mudah nak ingatkan makna daripada surah pendek. Nah, itu beza dia. Yeah. Hmm. Saya nak tanya, yang surah Fatihah ni yang minggu lepas datang lah, semua dah boleh ingat dah maknanya? InsyaAllah. Kalau dibagi latihan dah boleh jawab lah ya. Latihan meniru boleh ya. Nah, InsyaAllah ya. Nah. Kalau meniru pun tak lulus, wallahualam lah ya. Nah, ya. Hmm. Baik. Dalam surah Fatihah ni, surah Fatihah kita nak kenal tiga perkara, iaitu isim ya. Isim ni maknanya nama. Isim apa? Nama. Kalau nama ya, kita kena sebut macam tu jelah. Contohnya Tuhan ya, sekalian alam ya. Ha, itu dikatakan sebagai nama ataupun isim ya. Dan yang kedua fi'il yang macam tadilah. Itu fi'il. Mana fi'il mudhari' tu fi'il ya. Yang ketiga kita nak kenal di huruf. Huruf ni senang, huruf ni penyambung. Macam tadi waw dan kan, itu dikatakan sebagai huruf la ya. Baik, kita nak kenal huruf dalam surah Fatihah. Cuba tengok surah Fatihah. Kita tengok huruf dalam surah Fatihah ya. Ha. Daripada perkataan bismillahirrahmanirrahim tu ya, bismillahirrahmanirrahim, kita nak kenal mana huruf. Kalau boleh letak tanda H. Tanda H. Ya. Ha, itu menunjukkan dia huruf. Ha, ya, tanda H. Contohnya pada bismillahirrahmanirrahim ada satu huruf. B tu. B tu satu huruf. Ha, itu nama huruf tu. Dalam bahasa kita disebut sebagai sendi. Ya, ha, huruf. Okey. Dalam bismillah ada satu saja huruf. Kemudian ayat yang kedua
Alhamdulillahirrabbilalamin. Lillah. Li tu li. Li bagi. Ha, tu huruf. Ha, kalau boleh tandakan mana yang huruf. Ya? Okey. Itu huruf. Ar-Rahman Ar-Rahim tak ada. Malik Yawmiddin tak ada. Ya? Pada ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini ada huruf. Mana dia? Waw saja. Ha, waw tu huruf. Ya? Ha. Kemudian ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim, tak ada. Ayat yang akhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ala. Bukan him ya, ala saja. Ala tu huruf. Ya? Lagi mana? Ah, wala tu, waw dengan la tu, walad dhalin tu wala. Ya? Jadi alaihim, alaihim tu ala tu. Ala tu huruf. Ha. Itu kita nak tahu kedudukan dalam ya fi'il atau bahasa Arab ni ada tiga perkara, isim, isim ni nama. Kedua fi'il, fi'il perbuatan. Ya, fi'il tu perbuatan, yang ni huruf. Ya. Baik, berapa jumlah kita dapat huruf ni? Kalau yang sama tak payah kira dua lah. Ya. Ha. Yang sama berulang tak payah kira ya. Ha. Ada berapa? Ha. Pertama, B. Lagi? Li. Waw. Ala. Ha. La. La, la. Ha. Ha. Waw. Waw dah ada atas tadi? Dah ada atas waw tadi? Ha. Ini namanya huruf. Ya. Ha. Ini nama huruf. La tu huruf. Ha? La huruf. La yang mana tu? Wala. Wala, lam alif. Ha? Lam alif tu huruf. Lam alif tu huruf. Okey. Sekarang kita nak kenal fi'il pula. Perbuatan. Salah satu daripada yang kita belajar. Ya, iaitu perkataan na'budu. Na'budu. Jumpa tak ayat 5? Na'budu. Iyaka na'budu. Na'budu. Fi'il. Lagi. Nasta'inu. Fi'il kita nak letak tanda apa? F. F lah ya. F. Ya. Ha. F itu fi'il. Nasta'inu. Lagi. Ihdi. Ha, ihdi. Ha, buat tanda lah ya. Tanda sendiri. Ihdi. Ha. Kemudian lagi. An'amta. Ha, tandakan. An'amta. Itu juga fi'il. Ya, perbuatan. Perbuatan ya. Ada berapa kita dah jumpa sekarang? Ada empat. Jadi dalam surah Fatihah ini kita dapati ada empat fi'il, empat perbuatan. Ya. Yang lain tak payah tanda, itu isim. Yang lain tak payah tanda, itu semuanya isim. Ha. Alhamdulillah Allah Rabbi Al-Alamin. Ya. Yeah? Okey. Sekarang ni kita dah kenal sikitlah. Ya, yeah? Adanya is, adanya apa? Isim, adanya fi'il, adanya huruf. Huruf ni senang, penyambung-penyambung tu huruf lah tu, ya. Yeah? Fi'il macam tadi. Tapi yang kita baru pelajari fi'il ni ialah fi'il mudhari', namanya apa? Fi'il mudhari'. Ha, perbuatan sedang berlaku. Satu lagi kita nak mengenal isim ya, nak mengenal isim kalau ada alif lam. Ha, mula-mula sekali kalau ada alif lam, kita itulah isim. Tengok pada bismillahirrahmanirrahim, mana yang ada alif lam? Ha? Allah. Allah alif lam. Lagi? Ar-Rahman. Ya, sebutkan tengok ya. Ha, lagi? Ar-Rahim. Ayat lain? Ayat dua? Alhamdu. Yang ada alif lam saja. Lagi? Al-Alamin. Al-Alamin. Ada alif lam. Lagi? Ar-Rahman. Lagi? Ar-Rahim. Lagi? Ha, ayat empat. Ad-Din. Ada alif lam. Ad-Din. Itu isim. Ya. Lagi ayat 5.
Ayat 5 tak ada ya. Ayat 6. As-sirata. Yang ada alif lam saja. As-sirata. Lagi? Al-mustaqim. Lagi? Al-ladina. Ada alif lam juga. Al-ladina. Lagi? Al-maghdubi. Ada alif lam. Lagi? Ad-dallin. Nah, itu semuanya adalah isim. Tapi yang lain macam mana, macam mana pula? Okey. Itu salah satu tanda bagi isim kalau ada alif lam. Kita jumpa sebanyak-banyak dalam Quran ni. Ingat ya, kalau ada alif lam itu isim. Ya, isim tu maknanya nama. Nama tu kita sebut dia tidak melingkungi dengan apa ni, masa. Macam contoh kita kata kami sembah. Kami sembah ni perbuatan ada berkaitan masa. Kami sembah ya? Berkaitan masa. Tapi kalau isim tidak berkaitan dengan masa. Okey, untuk tanda yang kedua kita nak kenal dia isim ya, berbaris bawah akhir. Berbaris bawah apa? Akhir. Tengok pada bismillahirrahmanirrahim, mana yang berbaris bawah akhir? Kita tolak yang ada alif lam. Alif lam dah tadi ya. Ya, yang baris bawah pula. Mana dia? Pada bismillahirrahmanirrahim. Bis tu kita bila tolak b tu tinggal sin dengan mim kan? Sin dengan mim kalau tak ada b dia kena letak alif. Ismi. Ismi. Asalnya tulisan dia ba alif sin mim. Apa? Ba alif simi, alif tu dibuang bunyi bis. Kalau saya eja lah ba alif sin mati bawa bis. Ya? Yeah? Bunyi tak alif. Bunyi tak alif tu. Tak ada. Jadi supaya tu dihilangkan alif tu. Kalau ada pun tak bunyi. Ya? Yeah? Jadi tinggalkan bi tu huruf. Jadi tinggal sin dengan mim. Bila sin dengan mim tak boleh bunyi. Kena letak alif. Ismi. Apa? Ismi atau isim baris bawah. Okey, pada bismillah yang berbaris bawah ialah ismi. Ya. Yeah? Yang lain alif lam tinggalkan. Okey, nombor dua yang berbaris bawah cari. Rabbi lagi? Lillahi tu. Lillahi. Baris bawah tu Allahi, tu isim tu. Baik, ayat 3 tak ada. Ayat 4? Meloncat dia Yaumi. Sebelum Yaumi apa? Maliki. Tak nampak tu. Maliki. Akhir tu baris bawah. Maliki tu isim. Lagi? Yaumi. Lagi? Din. Din. Alif lam tak apa. Alif lam dah ya. Jadi supaya tak berkecamuk. Baik. Nombor ayat 5. Ayat 5 tak ada. Tak ada ya. Ayat 6. Tak ada. Tak ada juga. Ayat yang ketujuh. Ghairi. Ayat yang ketujuh ada satu. Ghairi, baris bawah. Ya. Yeah? Sirata ada baris bawah ke? Tak. Okay, tapi dia termasuk apa? Isim. Okey, sekarang ni kita fikir pula yang tidak ada tanda macam tadi. Yang tak ada tanda macam tadi, yang dikecualikan. Yang dikecualikan pada ayat 5. Iyaka, itu isim. Itu ganti nama. Iyaka tu isim, dua ada dua iyaka ya. Itu dua-dua isim. Ya, ini ganti nama, ya, atau disebut domir. Lagi nombor 6. Na. Na tu kami tu. Tunjukilah oleh engkau ihdina, jumpa tak? Ihdina. Tengok ihdina, nanya bukan idi ya. Idi tu fi'il. Na tu. Na tu adalah isim domir macam yaka tadi. Akan engkau. Semua domir isim. Ya, semua domir, semua ganti nama isim ya. Kemudian sirata. Sirata hujung tu, sirata ladina, nampak tak? Sirata juga termasuk apa?
Isim asalnya ada tanwin siroton, ada tanwin, tapi nak disambung dengan al-lazina dia tak boleh tak tanwin, jadi sirotol lazina, ya. Nah, jadi salah satu isim kalau ada tanda tanwin, ada apa? Tanwin. Nah, nanti kalau kita jumpa dalam Quran jannatin, jannatin ada tanwin, ya. Nah, itu maknanya apa? Isim. Ah, isim. Dia kalau tak ada alif lam ada tanwin. Tak ada alif tanwin baris bawah, ya. Nah, dalam surah Fatihah ini pun dah nampak ada baris bawah akhir, ya. Sebab fi'il ni dia tidak boleh baris bawah, fi'il ni. Kecuali ihdi tu, ihdi tu asalnya ada ya, bukan ihdi kosong. Asalnya alif hadalia. Ya tu dibuang. Nah, sebab itu dia baris bawah ihdi, tapi sebenarnya dia bukan baris bawah. Jadi baris mati, ya tu mati, mati dibuang. Alif ha dal ya. Ah, macam tu, ya tu dibuang. Ya. Yeah? Nah. Baik, lagi isim, ya, yang ayat akhir alaihim apa? Him dia tu. Ah, him. Him ni domir, ya. Ganti nama. Baik, ya. Yeah? Ulang balik. Jadi dalam surah Fatihah ni ada isim lagi, ada fi'il, ada huruf. Ha. Kalau kita belajar, ya, kaedah bahasa Arab mesti didedahkan dengan tiga perkara ini. Ya, isim. Apa tanda isim? Fi'il. Ya, kemudian huruf. Ya. Macam tanda bagi fi'il yang kita belajar ada empat tadi. Ya, yang fi'il mudhari' sajalah. Apa dia? Alif nun yata. Alif nun yata. Itu basic dia, alif nun yata. Yang lain tu tambah waw nun, ya. Alif nun yata. Okey, sekarang ni sekali imbas, ya, sekali imbas. Apa tanda bagi isim yang kita baru belajar ni? Apa tanda bagi isim? Pertama ada apa? Alif lam lagi baris bawah. Akhir, ya, bukan awal, ya. Akhir. Lagi ada tanwin. Kalau jumpa ada tanwin, itu berarti isim dalam Quran. Ya. Nah, ganti nama. Tadi ganti nama. Disebut domir. Tulis, ya, domir. Dot mim yaro. Domir. Yeah. Ganti nama semua dia isim. Semua ganti nama dia sebut isim, ya. Yeah. Okey, semua dah dapat kertas ni? Kertas ujian? Oh. Ya. Yeah. Ini, ya, yeah, tamrin, ya, yeah, untuk fi'il mudhari' ni. Untuk fi'il mudhari'. Ditulis aku dot 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 kami, ya, yeah, dot dot dot. Ah, ya, apa tanda tengok bawah? Uflihu, ya. Yeah. Elok tulis makna dulu. Uflihu tu makna aku beroleh kejayaan. Tulis, ya. Yeah. Uflihu, aku beroleh kejayaan. Ukimu maknanya aku mendirikan. Upsidu, aku buat kerosakan. Unfiku, aku belanjakan. Aku belanjakan. Upsidu, aku buat kerosakan. Uslihu, aku buat baik. Apa tanda aku di sini? Alif. Cuba tengok atas sekali. Kami, tanda kami nun. Tanda engkau? Ta. Tanda ia? Ya. Pada yuflihu, ya. Tanda mereka? Ya, waw, nun. Ah, ha, tandakan, ya. Ya, waw, nun. Tanda kamu? Ta, waw, nun. Ha, itu tanda kamu. Dalam Quran ni kalau kita tak tahu makna sekalipun, kalau tengok ada ta, waw, nun, kamu. Walaupun makna belum tahu, ya, tapi kita dah tahu basicnya ialah kamu. Lagi satu pelajaran baru, ada mim waw nun. Mim waw nun maknanya orang-orang yang ujung sekali itu. Ujung sekali itu ada mim waw nun.
awal mim akhir waw nun. Ha. Terjemahan basicnya mesti maknanya orang-orang yang. Kalau ada mim dengan apa? Waw nun. Okey, terjemahkan dulu. Uflihu, aku beroleh kejayaan. Nuflihu, tuflihu, yuflihu, yuflihuna, tuflihuna. Kalau muflihuna, macam kita selalu jumpa muslimuna, orang-orang apa? Muslim, orang-orang Islam, muslimuna. Apa tanda orang-orang? Mim waw nun. Lalu kita sebut mu'minuna, orang-orang yang beriman. Ah, mim waw nun. Itu basic penting tu. Ya, ada mim, ada waw nun, atau orang-orang yang. Ya. Walaupun makna kadang kita tak tahu apa maknanya, tapi kita dah tahu basic dia, orang-orang yang. Okey, yang bawah ni tak payah tulis sekarang ni, buang masa ya. Sebut dulu, ya. Ya. Nah, sebut dulu. Nak menunggu menulis paham-paham je lah, ya. Nah, yang terror tu kejap siap lah, ya. Nah. Okey, boleh bawa balik tulis nanti, ya. Okey, ukimu maknanya aku mendirikan. Okey, sebut dulu. Kalau kami mendirikan, nah, tukar baris, tukar huruf. Baris jangan tukar. Nukimu, letak nun, nukimu. Kalau engkau beroleh, engkau mendirikan. Tukimu. Ia mendirikan. Mereka mendirikan. Kamu mendirikan. Orang-orang yang mendirikan. Mukimuna. Ulang balik. Aku. Mukimu. Kami. Engkau. Ia. Mereka. Kamu. Orang-orang yang. Okey. Nombor dua, unfiku maknanya aku. Aku belanjakan. Kalau kami, yang nombor satu dah lah, tu jangan sebut lagi. Yang nombor dua pula, unfiku, dah berubah dah. Dah berubah nombor dua pula, unfiku. Jadi apa kalau kami? Nunfiku. Ha, tersebut lagi atas, ya. Baik, nunfiku. Kalau engkau? Tunfiku. Kalau ia? Mereka? Yunfikuna. Ikut contoh atas, ya. Kamu? Tunfikuna. Orang-orang yang? Munfikuna. Orang-orang yang apa? Orang-orang yang membelanjakan. Membelanjakan sama makna, tapi hanya bertukar dia punya orangnya. Kami, engkau, macam itulah, eh? Makna tetap sama, membelanjakan. Okey, nombor tiga, upsidu. Upsidu maknanya aku buat kerosakan. Kalau kami, Nupsidu. Kalau engkau, Nupsidu. Ia, Nupsidu. Mereka, Nupsiduna. Kamu, Nupsiduna. Orang-orang yang. Okey, sekali lagi, aku, Nupsidu. Kami, Nupsidu. Engkau, Nupsidu. Ia, Nupsidu. Mereka, Nupsiduna. Kamu, Nupsiduna. Orang-orang yang. Nupsiduna. Yang akhir, uslihu, maknanya apa? Aku buat baik. Ya, kalau kami, nuslihu. Nuslihu. Engkau, nuslihu. Ia, nuslihu. Mereka, nuslihuna. Kamu, nuslihuna. Tuslihuna. Orang-orang yang muslihuna. Muslihuna. Ya, muslihuna. Orang yang buat baik. Wah, ini tamrin Safawi lulus. Ya. Ah, tulis belum tahu lagi. Ya. Ya. Tapi jadi tu boleh tulis ya kat rumah, ya. Sempat tulis kat rumah, ya. Baik, ya.
Ini adalah fi'il mudhari' kecuali yang hujung sekali. Kecuali orang-orang yang itu isim. Kecuali mim waw nun itu isim, bukan fi'il mudhari' ya. Nah, yang lain itu fi'il mudhari'. Nah. Ya muflihuna itu isim. Ya. Aku buat kerosakan. Aku buat kerosakan. Tulis ya, aku buat kerosakan. Kan dalam Quran kita jumpa ulaika humul mufsidun. Orang-orang itu mereka orang yang buat kerosakan, mufsidun. Tanda bagi isim. Tanda bagi isim ni kalau ada mim waw nun. Kalau ada mim tu, nah itu tanda isim. Mim waw nun tu isim, ya. Yeah? Nah. Sebab dalam terjemahan kalau dimaknakan orang-orang, itu makna isim, nama. Ya, yeah? Orang-orang, ya. Yeah? Nah, ganti nama kepada orang. Dia kena serang terang. Ah. Amin. Mim waw nun. Ya. Yeah? Ini dikatakan fi'il mudhari', ya. Yeah? Rasanya senang fi'il mudhari', dah kira lulus dah 2 minggu ni. Ya. Yeah? Lebih daripada lulus. Ya. Yeah? Nah, ini basic, ya. Yeah? Baik. Ada kata ada ni apa? Ada ujian lagi tau. Yeah? Banyak ujian ni. Biar cepat pandai sebenarnya, ya. Yeah? Baik, sambil-sambil tu kita ulang balik mana ya, mana surah Al-Fatihah supaya saya supaya jangan ada yang tertinggal. Bila kita dah habis surah Al-Fatihah, tak ada ada yang tak ingat surah Al-Fatihah. Ya, kalau boleh surah Al-Fatihah ni setiap kalimah, setiap makna, setiap huruf, setiap isimnya, ya kita tahu surah Al-Fatihah. Ya, baik kita ulang balik pada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, A'udzu, aku berlindung, billahi, dengan Allah, min, daripada asyaitan, syaitan ar-rajim yang direjam. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Bismillah, dengan nama Allah, ar-Rahman, yang maha pemurah, ar-Rahim. Nah, tambah lagi, lagi maha penyayang. Ya? Lagi maha penyayang. Kalau kita nak memisahkan dalam menterjemah harfiah pada bismillah, kita kena bunyi begini, bi dengan ismi nama. Ha, ya? Bi dengan ismi nama. Ha, macam tu. Ya? Baik, sambung lagi. Alhamdulillah, segala pujian lillahi bagi Allah Rabbi al-alamin, sekalian ar-Rahman ar-Rahim maliki yaumi ad-din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu ihdina, tunjukilah oleh engkau akan kami as-sirata, jalan al-mustaqim, sirata alladzina an'amta, telah menikmatkan engkau alaihim ghairi al-maghdubi alaihim wala ad-dallin, orang-orang yang sesat. Amin. Cuba sekarang terangkan satu persatu, ya, kalau saya sebut dia isim ke fi'il atau huruf. Kalau isim sebut isim, fi'il sebut fi'il, huruf sebut huruf. Ya, bismillah, bi. Ismi. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Alhamdu. Li. Allahi. Rabbi.
Al-Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yaumi. Apa tanda Yaumi Isim? Oh, pandai dah. Ad-Din, Isim. Iyaka, Isim. Nah, sebut Isim juga. Isim Domir, Isim. Na'budu, Pe'el. Apa tanda? Nun awal tu. Wow. Huruf iyaka. Isim domir. Nastainu. Fe'el. Ya, tanda nun. Ihdi. Fe'el. Na. Isim. Isim domir. As-sirata. Al-mustaqim. Isim. Sirata. Isim. Alladzina. Isim. An'amta. Fi'il. Alaihim. Ala. Him. Ini bercantum ya. Yang alaihim ni bercantum. Ala dengan him. Kalau pisahkan ala him. Ha, jadi alaihim ya. Ahim tu isim domir. Him tu ya. Ghairi. Mana tahu dia isim? Ghairi tu bari bawa isim. Al-Maghdubi. Alaihim ala. Huruf him. Isim domir. Wala waw. Huruf la. Ad-dallin. Isim. Ya. Jadi surah Fatihah ini ya, surah yang paling penting sekali. Kerana dia menjadi surah yang wajib untuk kita baca dalam ya, solat. Ya. Jadi kalau selama ini surah Fatihah kita tidak dapat menguasai maknanya, ya, dengan pelajaran ini cuba kuasai makna dia. Ya. Ada setengah orang dia belajar surah Fatihah dia sekadar menghafal maknanya, tapi dia tak kenal kalimah. Kalau belajar harfiah ni, kita makna dan kalimah kita kenal. Oh, sampai sekarang bukan hanya kenal kalimah, isim fi'il pun dah tahulah. Ya. Ha, sampai isim fi'il pun dah tahu, ya. Ha. Baik, ya. Surah Fatihah ni kalau kita amati, ya, kita amati surah Fatihah ini. Ya, berdasarkan kepada hadis Sahih Muslim, surah Fatihah ni terbagi kepada dua. Satu hak hamba, satu hak Allah, satu hak hamba. Hak Allah hanya sampai kepada ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah hak Allah. Hak hamba mula daripada ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ha. Jadi kalau boleh lah, ya, kalau boleh kita solat jangan baca wasol. Tak baca wasol, baca sambung. Saya tahu perempuan nafas panjang, satu nafas baca surah Fatihah boleh habis. Oh, ya. Panjang nafas ya. Ha, nombor satu orang kaki menyelam. Ya. Ha, kalau orang kaki menyelam ni nafas dia panjang. Ya. Ha. Surah Fatihah satu nafas boleh baca. Ya. Tapi dalam yes, dalam kita membaca, dalam apa kita solat, sebaiknya jangan dibaca wasol. Wasol ni baca apa? Sambung. Memanglah kita terer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sambung lagi, sambung. Ya. Ha. Jangan baca macam tu. Elok baca satu-satu. Ya. Ha, ketika kita solat. Ya. Dalam hadis Sahih Muslim diterangkan bila kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, apa maknanya? Ha, Allah sambut hamidani abdi. Oh, hamba-Ku puji aku. Ya. Ha, disambut oleh Allah. Ya. Bila kita baca Ar-Rahmanir Rahim, ya, asna alai abdi. Oh, hamba-Ku yang menyanjung aku. Bila kita baca Malik Yaumiddin Majadani Abdi, oh hamba-Ku ya, memuliakan daku. Jadi pujian-pujian yang kita sebut ni mengikut dalam hadis Muslim tu ya, disambut oleh Allah Ta'ala. Bila kita sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, akan kau kami sembah dan akan kau kami minta pertolongan, ya.
Haza baini abdi wali abdi masalah. Inilah tali perhubungan aku dengan hambaku. Dan hambaku bolehlah meminta apa yang dia mahu. Apa yang kita mahu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah oleh engkau akan kami jalan yang lurus. Jadi yang kita minta ialah jalan lurus. Sebab di antara jalan-jalan yang lurus itu ada jalan yang bersimpang siur. Nabi SAW pernah menggariskan satu garisan yang lurus di pasir, digariskan. Dia kata kemudian dalam garisan lurus tadi dibuatkan palang-palang jalan. Ya. Dia bacakan ayat hal ya inna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutlah ia. Ya. Jangan ikut jalan-jalan yang lain fatafarraqu bikum an sabili. Nanti dia akan memecahkan kamu daripada jalan yang lurus tadi. Ya, jadi berarti jalan yang lurus itu jalan yang kita mengikuti jalan Rasul yang dibawa oleh Rasul, itulah jalan yang lurus. Jalan yang lain itu akan bersimpang siur. Ya, nah itu. Sebab itu jalan yang lurus diterangkan di sini siratal ladzina an'amta alaihim. Apa maknanya? Jalan orang-orang yang telah menikmatkan engkau atas mereka. Ya. Ah. Dalam satu hadis Nabi diterangkan, ya, dalam surah tafsiran surah An-Nisa. Para sahabat ni risau sangat, ya. Seandainya ya, dia besok di akhirat tak dapat bersama dengan Rasul. Di dunia dia boleh bercakap-cakap dengan Rasul, duduk dengan Rasul, berjalan dengan Rasul, sembang makan dengan Rasul, seronok tak? Seronok, tapi dia khawatir besok darjat Rasul di tempat yang tinggi, darjatul ula, tempatnya tinggi, sedangkan para sahabat darjatnya di bawah. Nabi duduk di Jannatul Firdaus, sahabat pula duduk di Jannatul Adnin ke? Ya, mana darjatnya bawah daripada Firdaus. Jadi itu yang tidak yang apa yang dikhawatiri oleh para sahabat besok tak dapat bersama. Ya. Ha. Itu yang dikatakan dalam Quran surah An-Nisa tu, ya. Kalau kamu nak bersama dengan Rasul ni besok, wa may yuti'ir Rasul, ya, barang siapa yang nak bersama dengan Rasul besok, hendaklah mentaati Allah dan Rasul, ya. Mereka akan tergolong kepada minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Besok akan bersama dengan para ya siddiq. Ya, siddiq mengikut tafsirannya juga ialah para nabi, nabi yang paling benar. Ya, siddiq ya, Abu Bakar digelar as-siddiq kerana banyak membenarkan Rasul. Ya, as-siddiq. Ya, syuhada, syuhada siapa? Orang yang mati syahid. Ya, nabi nabilah ya. Kemudian solihin? Orang yang soleh, takkan tak boleh. Ya. Untuk jadi orang yang soleh, ya. Susah sangat namakan cucu soleh, ya. Soleh juga kan, ya, sampai mati dipanggil soleh, ya. Itu maknanya besok boleh bersama dengan apa? Dengan minan nabiin, para nabi lagi, suhada, yes. Minan nabi ya siddiq nabiyyin siddiqin syuhada solihin. Itu tafsirannya. Ya. Ghairil maghdubi alaihim. Apa maknanya? Bukan yang dimurkai atas mereka. Kalau kita buka keseluruhan tafsir, siapa yang dimurkai di sini? Ya. Kebanyakan tafsiran ialah orang Yahudi. Sebab orang Yahudi ni kalau kita baca dalam Quran adalah kaum yang paling banyak mendapat nikmat daripada Allah Ta'ala, tapi dia kufuri. Siapa Nabi paling banyak diturunkan? Kepada siapa? Kepada orang Yahudi paling banyak sekali. Kenapa banyak sangat? Melayu baru satu Rasul, itu pun tak diterima. Nah,
Baik, ya. Sebab kenapa mereka banyak apa? Nabi. Mungkin kalau kita kaji, kerana apa? Kerana mereka ni bangsa yang degil. Sebab itu perlu banyak pendai atau pendakwah. Nah, itu Rasul diturunkan banyak pada kalangan orang Yahudi, ya. Nah, kenapa mereka dimurkai? Ya, dimurkai. Kenapa? Sebabnya ya, nikmat yang diturunkan kepada mereka, mereka apa? Kufuri. Mereka kufuri. Pertama nikmat apa? Ya. Pertama nikmat yang diturunkan ialah Rasul. Kitab. Ya. Itu adalah nikmat yang diberikan kepada mereka. Ya. Tapi mereka kufuri. Nah, itu maksudnya Allah murkai mereka. Ada tak bangsa lain pernah diturunkan makanan daripada langit? Tak ada, tapi Bani Israel pernah diturunkan makanan, hidangan daripada apa? Langit. Boleh baca surah Al-Ma'idah. Ujung-ujung ayat diturunkan. Berdulang-dulang diturunkan, jadi kenduri hari itu. Dia kenduri makan resepi daripada apa? Langit. Ya. Lepas dah sendawa, dah kenyang semua. Ya. Dia katakan ini sihir Isa. Ya, tengok. Ya, mana macam mana tak dimurkai? Bangsa yang pernah dilaknat jadi kera dan babi siapa? Yahudi. Yahudi juga. Ya. Dah makan kenyang, ya, dia kata ini sihir siapa? Isa. Allah laknat jadi khinzir. Jadi babi. Ya. Pernah juga dilaknat jadi kera. Zaman Nabi siapa pula? Ya, bukan Musa. Zaman Nabi Daud. Ya, zaman Nabi Daud. Mereka dilaknat jadi kera. Ya, sama tak dengan kera yang dalam zoo tu? Ya. Ya. Nah, sama keranya. Ya. Bukan. Perangainya sama. Ya, perangai. Ya, mengikut tafsir hanya 2 minggu saja mereka hidup. Ya, jadi kera. Daripada kera. Sebenarnya dia lah jadi kera, bukan kita. Dia buat teori jadi manusia daripada kera, dia lah tu. Ya. 2 minggu. Ya. Makhluk yang pernah atau manusia yang pernah dilaknat menjadi binatang, ya, khinzir dan juga kirodatan, kirdun, kera, itulah dia. Iaitu Yahudi. Bangsa dia yang pernah dilaknat menjadi kera dan babi. Bangsa lain tak ada. Ya? Tidak diterangkan. Tapi dalam Quran wujud. Dinyatakan. Demikian. Sebab itu kita mengatakan dalam ayat ini, ghairil maghdubi alaihim. Bukan apa? Yang dimurkai atas mereka. Kita tak mahu supaya kita juga termasuk dimurkai macam mana mereka dimurkai. Ya, jadi Alhamdulillah kita orang Melayu, ya, mak bapak kita, moyang kita dulu dah beragama Islam, kita pun ikut beragama Islam, tak ada ya tolak-tolak. Ya. Terus kita mengikuti terus. Oleh kerana mungkin kerana kita ikhlas solat walaupun tak solat kita belum sempurna sangat pun, tapi kerana keikhlasan tadi Allah pimpin-pimpin, lama-lama kita punya solat dah baik, kita punya Islam pun dah baik. Ya, ini maksud-maksud daripada huraian atau tafsiran lafaz yang kita baca hari-hari ihdinas siratal mustaqim tu, ya. Dia makan masa jangka panjang. Kerana apa? Kita istiqomah, lurus, ikhlas, ya. Allah pun pimpin, ya. Kalau tak ada pimpinan Allah, adakah perempuan sampai daru taklim ni? Ya. Tak sampai. Itu pun kawan bagi tahu itu hidayah lah tu. Ya, Allah nak bagi hidayah, ya. Baik, yang akhir pula, waladdallin apa maknanya? Dan tidak orang-orang yang sesat. Orang sesat ni mengikut tafsir keseluruhan yang kita boleh tengok adalah orang-orang Nasara. Ya, supaya kita jangan tiru orang Nasara. Orang Nasara ni golongan yang sesat. Macam mana tak sesat? Nabi Isa tu adalah seorang nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Ya. Jadi Nabi Isa ni bila dah tak ada, mereka sudah iktiraf Nabi Isa ni sebagai apa? Tuhan satu, yang kedua anak Tuhan. Ya.
Dalam dunia ni yang paling banyak kepercayaan Nasara ialah mereka yang berfaham Trinity. Tiga dalam satu. Ya. Allah boleh dikatakan Tuhan Bapa, Maryam Tuhan Ibu dan juga Isa Tuhan Anak. Ini yang paling banyak ya pahaman mereka mengenai Trinity ni. Kalau kita Nescafe tiga dalam satu okeylah. Ini akidah macam Nescafe juga dibuat ya. Ha, kita jangan buat macam tu ya. Ha. Jadi ya, supaya kita jangan termasuk dalam golongan Nasara yang sesat ya. Dalam Quran disebutkan ya, Al-Masih itu adalah Allah, mereka katakan. Ya. Allah itulah Al-Masih. Ini kepercayaan yang paling mengarut sekali atau yang paling teruk sekali dalam Nasara, mengatakan Tuhan sebenarnya ialah Isa. Ya. Ha. Yang tarafnya kedua tu dia mengatakan anak. Nah, ya, atau anak. Isa tu katanya anak Tuhan, boleh minta pada anak. Ha. Tapi adalah golongan yang sedikit yang betul. Dia mengatakan Isa itu adalah Rasul. Ini mungkin Hawariyun. Hawariyun ni maknanya pengikut-pengikut Nabi Isa dulu yang ada 12 orang. Yang mereka yang mungkin terlepas dan tidak terbunuh masa itu. Keturunan ni mungkin yang masih mempercayai Isa itu adalah Nabi dan Rasul. Ya. Ha. Tetapi golongan ini tak mempercayai kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tak percaya. Ha, golongan ni. Tapi dia percaya Isa tu bukan Tuhan. Dia kata dia Nabi. Ha, ini mungkin adalah keturunan Hawariyun, pengikut-pengikut setia Nabi Isa. Ha. Jadi oleh itu, ya, bila kita baca surah Fatihah ni, ayat yang kedua itu adalah hak kita. Ha, bila ayat yang pertama tadi, ya, itu adalah hak Allah. Kalau dalam ayat ni Allah mengajar kepada kita, kita puji Allah. Memang betul, Nabi mengajarkan kalau kita nak berdoa, kita puji Allah. Kemudian isi doa. Lepas isi doa, baru selawat ke atas Nabi. Ya? Kita baca selawat, itu adalah tertib doa. Kalau kita bermunajat dengan Allah Ta'ala, tertibnya macam itu. Sebagaimana Allah Ta'ala pun membahasakan ya, dalam surah Fatihah ini, ya, atasnya segala pujian bagi Allah Tuhan pemelihara sekalian alam. Puan-puan tahu tak tafsiran yang kecil ini, yang sedikit ini, ya? Walaupun ayat ini, ya, barisan ini kita dah tahu maknanya. Ya, dikatakan segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Maknanya segala pujian kita balik kepada Tuhan yang mentadbirkan seluruh apa? Alam. Tuan-tuan kalau pemahaman tentang sekalian alam ni, alam ini adalah jamak. Kalau satu alam, kalau alamin dah banyak. Macam kita dikatakan alam insan. Kita ni alam apa? Insan, alam manusia. Jin alam jin. Malaikat alam malakut. Malakut tu alam malaikat. Tumbuh-tumbuhan alam nabat. Ya. Ha. Jadi semua ni ya, alam malakut, alam nabat, alam ma'adin dan sebagainya, semua alam ni dikatakan seluruh alam di bawah tadbir Rabbi, pemeliharaan Tuhan, yaitu Allah. Ya? Ha, termasuklah isinya sekali. Ha, itu maknanya. Itu dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita memuji Allah dengan kesedaran yang Allah telah menjadikan kita, memberi rezeki kepada kita, mentadbirkan seluruh alam ini. Pujian kita ikhlas datang daripada mulut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu ya? Orang puji-puji kita, jek-jek kita setinggi langit, tapi tak pernah pun kita berbudi dengan dia. Nak apa pujian ni? Ha? Puji kita setinggi langit, ya? Tak pernah pun kita berbudi dengan dia. Ya? Ha, puji nak apa ni? Ya? Ikhlas ke puji macam tu? Ya? Tak ikhlas. Ya? Ha. Sebab itu puji itu macam kita kata syukron lillah. Syukron lillah ni, syukron ni mana terima kasih. Lillah kepada Allah. Solat lima waktu yang kita lakukan itu hanya istilahnya sebagai syukron lillah. Hanya kita mengucapkan terima kasih kepada siapa? Allah. Allah. Kalau nak lebih, kenalah buat yang nawafil atau tatawuk, yang sunat-sunat. Ya, kita dapat nikmat subuh.
Ya, daripada subuh ke zuhur kita pun solat zuhur. Kita mengucapkan terima kasih saja tu solat tu. Ya. Ha, zuhur ke asar nikmat yang kita sudah lalui tadi kita ucapkan terima kasih dengan solat tadi. Nah, itu solat tu hanya sebagai syukran lillah. Ya, kita hanya mengucapkan terima kasih kerana Allah Taala telah memberi nikmat kepada kita. Ha, kalau nak buatlah yang sunat-sunat, penambahan-penambahan dia. Ya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, apa pahaman kita sedikitlah daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman ni dengan makna yang maha apa? Pemurah. Ar-Rahim yang maha penyayang. Ar-Rahman ni disimpulkan bahawa Ar-Rahman ni Allah punya pemurah ni kepada seluruh. Dia tak pilih kasih. Engkau beriman ke? Tak beriman ke? Allah tetap memberi rezeki. Adakah kita lihat bila orang tu tak beriman Allah tak turunkan hujan? Bila yang beriman dapat hujan? Tak kan? Sama rata ya. Ini sifat Rahman Tuhan. Nah, itu tanda Rahman Tuhan. Semua dapat. Ya, tapi katanya dalam Rahman ni ada Rahim. Sebab itu kita kena terjemahkan Rahman jangan diterjemah yang Maha Pengasih. Rahman diterjemah yang Maha apa? Pemurah. Rahim boleh. Rahim pengasih boleh, penyayang boleh. Sebab Allah bersifat Rahim kepada orang-orang yang beriman. Kenapa Rahim kasih Tuhan pada orang beriman? Orang beriman di dunia ada perkara-perkara yang boleh dimakan, ada perkara yang boleh dilakukan, ada perkara yang tak boleh dimakan dan tidak boleh dilakukan. Ya, kerana kasih Tuhan mereka menjaga batas-batas ini, Allah pun balas dengan balasan jannah surga. Nah itu Rahim. Rahim Tuhan. Ya, itu bezakan ya Rahman dengan apa? Rahim. Ya. Barulah kita sebut Malik Yaumiddin. Apa makna Malik Yaumiddin? Yang menguasai hari pembalasan. Maknanya di dunia ni manusia boleh memiliki ya, oh ini ada kuasa, oh, dia ada apa darjat, ada kuasa, dia boleh mempengaruhi orang. Tapi di sana biasanya semua kerdil. Ya, semua kerdil, semua kecut. Ya. Yang memiliki hari itu hari ialah Allah Ta'ala. Di dunia seseorang yang bersalah boleh lepas tak? Boleh. Ha, tapi di akhirat besok tak boleh lepas. Itulah hari yang paling adil. Ya. Puan-puan ada baca tak surah Yasin? Cuba sambung. Al-yawma nahtimu lagi afwahihim watukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya. Al yauma nahtimu ala afwahim, pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka. Yang bercakap wa tukallimuna aidihim, yang berkata-kata tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang bersaksi kaki-kaki mereka. Bimakanu yaksibun, dengan sebab apa yang mereka usahakan. Jadi besok mulut kena tutup. Kenapa kena tutup? Banyak tipu mulut ni. Ya? Banyak apa? Tipu. Ya? Ha. Dekat dunia dia jadi lawyer, kat akhirat nak lawyer buruk. Ha? Tutuplah mulut. Ya? Ha, tak boleh. Ya? Ha, jadi yang bercakap siapa? Tangan, kaki jadi saksi pada masa itu. Ha, itu dia katakan Yaumiddin, hari pembalasan. Oi, ramai dah hafal Yasin ni. Maklum tetap malam Jumaat tak tinggal Yasin. Ya. Ha, petik je huruf mana, ayat mana ya dah boleh dah teruskan. Ya. Okey, ya, ha, itu. Kemudian barulah ihdinas sirat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan kau kami sembah. Ini adalah tauhid. Ya, tauhid mana kita hanya sembah kepada Allah. Ha, saya terangkan di sini ya, kedudukan dia. Kenapa disebut iyaka baru nak budu? Mana fi'il? Ya. Nak budu. Tapi yang disembah siapa? Allah. Iyaka. Akan engkau tu Allah. Ya. Ha, besok kita kena faham sepatutnya nak budu ka. Nak budu iyaka macam itulah. Ya. Tapi kalau ka di lepas fi'il tak boleh tambah iya. Nak budu iyaka tak sesuai. Nak budu ka. Tapi kalau dia di awal kena letak iya. Ha, macam tu. Okey, kenapa diletak iyaka dulu baru nak budu? Patutnya PL dulu baru objek yang kita
ya sebut. Ini nak menunjukkan keesaan Allah Ta'ala. Kita suruh utamakan Allah daripada perbuatan. Jadi maksudnya, hanya senya kepada engkau sahaja kami sembah, itu yang dimaksudkan. Sebab itu dia letak iyaka baru nak budu. Sepatutnya nak buduka, macam tu. Okey, kita sembah Allah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan akan engkau kami minta pertolongan. Patutnya kami minta pertolongan kepada engkau, tapi Allah utamakan asma' dia dulu, nama dia dulu. Iyyaka tu diletak dulu. Ini nak menunjukkan suruh dalam minta pertolongan tu jangan minta kepada selain Allah Ta'ala. Ya, mintalah terus kepada Allah Ta'ala. Ya. Dua perkara, sembah dan minta tolong, dua tu penting. Sebab banyak orang jadi syirik punca dua ni lah. Dalam solat, ya kana budu wa iya kana stain. Dalam solat, lepas solat, jom kita pergi makam Tuan Habib Noh. Anak nak periksa ni. Kita pergi makam Tuan Habib Noh, minta kat sana. Dalam solat, ya kana budu wa iya kana stain. Tak pergi makam Habib Noh, pergi dengan Pulau Besar. Minta ke sana. Ini dia jadi syirik. Kita minta ke Allah, minta tolong atau sembah kepada Allah dan minta tolong kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah Ta'ala, apalagi orang yang sudah mati. Kita tak boleh minta kepadanya. Inilah pengertian surah apa? Fatihah. Cuba diingatkan balik surah Al-Fatihah ini, dia ulang-ulangkan balik sampai betul mahir. Baik, tadi ada kertas ujian tu. Ada ujian surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni, di sini saya letakkan auzubillahi minasyaitonirrajim ada atas tu ya. Itu catatkan makna. Kemudian pada bismillahirrahmanirrahim ni, catatkan makna balik satu-satu tu. Satu-satu catatkan makna balik. Ini ujian boleh tiru ya. Kau ibu ya. Boleh meniru. Jadi letak mana sebelah dia, sebelah kiri. Contohnya Ar-Rahman sebelah kiri, bismillah tu sebelah kiri. Letak mana, bukan bawah dia, sebelah kiri dia. Letak sebelah kiri dia. Okey, untuk hari ini sekadar itu. Minggu depan kita ada pelajaran baru lagi. Kita masuk pelajaran baru yaitu surah Al-Baqarah. Minggu depan ya. Minggu depan kita akan masuk surah Al-Baqarah. Dan ada kaedah baru lagi. Kertas kuning ni jangan buang ya. Ini hari-hari kena bawa. Sampai tamat. Kertas yang kuning ke putih ke. Kalau yang putih nak tukar kuning pun datanglah depan. Sebabnya minggu lepas dah ada yang terlambat kan. Okey, kita baca doa sama-sama. Doa akhir kuliah, buka belakang sekali tu, buka kulit tu. Saya nak harapkan supaya doa ni, habis buku ni semua dah hafal doa ni. Macam tu ya. Yang bawah tu ya, yang bawah. Baca sama-sama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billah.